Raden Mas Promotora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa yang budiman, dimanapun panjenengan berada, saya doakan mudah-mudahan selalu sehat, sehat-sehat terus. Dan perlu diketahui pemirsa bahwasanya saat ini saya masih berada di daerah Gunung Sari Anto Bukoh. Ini tepatnya saya berada di Sendang Pancur Anto Bukoh, yang dimana saat ini saya mau memandikan salah satu teman dengan harapan mudah-mudahan dia bisa hajat semua kabul hajat semuanya, berbagai masalah. Jadi kami harap dengan adanya video ini setidaknya
kita bukan meyakini dengan air, akan tetapi sedikit banyak yang namanya air ini merupakan sumber kedamaian, yang setidaknya juga air membuat kita pikiran tenang. Oleh karena itu, sumber kehidupan berupa air yang di Antoboga ini, airnya juga sangat sakral, juga sekalian dikeramatkan bagi warga umat Hindu terutama dan umat-umat yang lain umumnya. Juga di tempat ini banyak sekali tempat-tempat meditasi. Juga di dalam air tersebut ini juga ada sumber pancur yang begitu besar, yang biasanya umumnya di sini ini juga dibuat mandi oleh orang laki-laki maupun wanita, terutama bagi yang meyakini bahwasanya sumber tersebut mempunyai satu energi yang positif, yang sehingga banyak dari warga apalagi yang mata batinnya mulai merasakan atau kebuka, dia mengerti adanya energi-energi yang terdapat di sumber tersebut. Oke pemirsa, mari kita lihat sumber yang berada di Antoboga. Dan dari kami terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.